pemimpin harus mampu mewujudkan kedamaian, bukan permusuhan. Sebagai anak Islam jantan, kita bersaing buat mendapatkan hati pertiwi. Ih, ada air. Iya, ada air. Kamu pilih aja si Andi buat jadi wakil kamu. Dia kan anak yang tak tamat, tapi uangnya banyak. Siapa ya yang cocok jadi wakil aku? Ismaul. Kalian tahu kalian salah? Iya, Bu. Manusia itu diciptakan sama Tuhan sebagai khalifah di bumi untuk menjadi seorang pemimpin. Tahu, jadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Amanah, Bu. Bo, kamu tahu kamu salah. Tahu, Bu. Tahu, kamu di penjara. Tidak. Lagian juga penjara gak ada yang buat sama kamu, Wo. Kalian tahu gak caranya biar kalian tuh bisa menang jadi ketua kelas? Apa, Bu? Jadi makin banyak nih yang memihak ke kalian berdua, makin banyak kesempatan kalian buat menang. Caranya kalian tuh bisa deketin gengnya Edward, Kalisa, atau Anjeti deh. Tapi Bu, aku kan gak deket sama mereka. Kalian tahu ini apa? Mobil, Bu. Di dalam mobil ada ban, suku cadang, mesin, dan lain-lain. Kalau ada satu yang hilang, pasti mobil ini gak bakal jalan. Iya gak? Iya, Bu. Sama kayak kehidupan bermasyarakat, punya pola pikir yang beda, pekerjaan yang beda, suku yang beda. Tapi coba kalau ada satu aja yang terkucilkan, pasti masyarakat itu gak bakalan maju. Jadi, mereka itu adalah kita, sama-sama punya hak di kelas. Ngerti ya. Nah, sama kayak kehidupan bermasyarakat, punya pola pikir yang beda, suku yang beda. Tapi coba kalau ada satu aja yang terkucilkan,
pasti masyarakat itu nggak bakalan maju. Wah, kamu kayak Pikachu. Kamu tahu Pikachu? Tahu lah, yang ngeluarin listrik-listrik itu kan? Iya, aku tahu. Apalagi kalau dia ngeluarin ilmu-ilmuannya, seru banget tuh. Iya sih. Cara mainnya? Dipencet-pencet aja. Ini Pikachu? Iya. Pemimpin harus mampu mewujudkan kedamaian, bukan permusuhan, dan membuat persatuan, bukan perpecahan. Mikado, Mikado, Esa, Esa, Do. Kamu boleh ikutan nggak? Loh, Jok, kamu kan nyaman jadi ketua kelas lagi ya? Iya, doain aku ya. Emang kalau kamu kepilih lagi, kamu bakal ngapain? Aku bakal bentuk tim balas dendam. Aku ajak semua anak kelas laki-laki buat ngerawat si tukang palak sampai dia kapok. Jok, nih ya, aku pernah ke gereja denger khotbah soal menasihati musuh, Jok. Kebencian mesti dilawan pakai kebaikan. Jadi, gimana dong? Coba cari tahu kenapa tuh anak bisa malah tiap hari. Tuhan gak menciptakan manusia untuk saling membenci, Jok. Kalau ada yang nyebar kebencian, mungkin dia nyimpen kecewaan. Jangan-jangan. Bener. Aku dengar-dengar sekarang Empung tinggal sama bapaknya doang. Nah, aku punya ide. Kalau kamu kepilih lagi, kamu buat kotak curhat. Nah, nanti curhatannya anak-anak ditaruh di kotak itu. Jadi, kita semua bisa bantu anak-anak dan ngibur mereka kalau lagi ada masalah. Bener juga ya. Bosen gua kelompok ini mulu. Gerald, pindah ke kelompok Anjani. Arzeti, pindah ke kelompok Lastri. Enggak mau ah. Iya, enggak mau ah. Kita udah kebiasaan begini kelompoknya. Ntar gua beliin pelotakan deh. Enggak ah. Gua beliin yang nyaring. Benar ya? Iya. Wah, yang anak ceweknya gimana? Kali-kali kek main pelotakan bareng. Tahu ih, enggak punya perasaan banget deh. Tahu ih. Kasian tahu yang udah membersihkan kelas. Jangan begitu dong, Chandra. Seharusnya kamu menghargai teman kamu yang sudah membersihkan kelas. Apaan sih? Ah, teman-teman. Aku punya ide. Ide apa? Sini kumpul. Gimana kalau kita bentuk kelompok piket? Sesuai hari gitu. Gini loh. Kalau dibiarkan seperti ini, teman-teman yang lain tidak akan peduli terhadap kebersihan kelas kita. Maka, kelas kita terlihat sangat kotor dan banyak sarang laba-laba. Dan menjadi seram seperti rumah hantu di komedi putar. Serem kan? Joko! Jangan kalian kepedean, Joko mah siap melawan.
Halaman 23 di rumah ya. Nanti hari Selasa dikumpulkan sama Ibu. Untuk hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak kerja di sekolah aja sih? Kan gue bisa minta bantuan sama Joko. Kan gue lagi ribut ya sama dia. Mana sih duit lu, Jok? Adalah hari pemilihan ketua kelas untuk anak kelas 5A.